Maria, é Ronaldo! E é Ronaldo! E é Cristiano Ekpir! Ai, é Cristiano! Ai, é Ronaldo! Anda Foscuri! Anda Foscuruti! Anda Pizzeri! E é Kerti Pizzeri! Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. Cristiano Ronaldo menggunakan kecerdasan di luar nalar saat Alex Telles cetak gol untuk Al Nassr. Berkat taktik cerdas Ronaldo membuat Alex Telles mencetak gol pertamanya di Al Nassr dalam kemenangan mereka 3-1 atas Al Wehda. Akan tetapi pada gol itu malah yang menjadi perhatian justru Cristiano Ronaldo. Goes up in my brain, all of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up my thoughts. Alex Telles adalah sosok yang mendapatkan servis yang luar biasa di mana Ronaldo saat itu membantu Telles dalam mengelabui lawan, yakni Ronaldo menjadi umpan sekian kalinya di saat rekan satu tim berkumpul untuk mengambil alih saat tendangan free kick. Baby, I've been chased all the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. Pada saat tendangan free kick itu, Ronaldo yang paling banyak bergerak. Bahkan sebelum tendangan dilayangkan, Ronaldo nampaknya beberapa kali melakukan instruksi khusus kepada Telles, seolah-olah dirinya berdiskusi untuk mengambil tendangan free kick. Dalam situasi ini bukan hanya pemain Al Wehda, bahkan para penonton sampai dengan supporter yang berada di pinggir lapangan pun pasti mengira bahwa sosok yang akan menendang dalam mengambil free kick tersebut adalah Cristiano Ronaldo. Namun kenyataannya tidak sama sekali. Justru Ronaldo melakukan gerakan hanya untuk menipu para pemain Al Wehda, dan tipuan Ronaldo ini sukses mengelabui kiper lawan dan para pemain Al Wehda. Dan yang mengambil free kick itu adalah Alex Telles.